Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya Lido Duryo di, di channelnya Lido Duryo ya ini saya jarang-jarang pakai vlog ini pakai video gini biasanya nulis tapi kayaknya nggak semua orang suka baca ya jadi saya coba berbaginya pakai video kali ini kita mau bahas tentang apa oh iya ini karena ini kan ini effort banget ini buat saya karena saya jarang ngomong di depan kamera yang begini ini biasanya disorot apa nyuting saya ngomong tapi saya nggak masuk ke video jadi ini rada kerugi gimana gitu biasanya saya lebih semangat di subscribe ya nah sekarang kita akan bahas soal orang miskin dilarang beli rumah Provokatif ya. Kenapa gitu? Oh, karena saya belum beli. Oh, enggak kayak gitu ya. Enggak. Karena sering ada pertanyaan kayak gini. Mas. Saya pengen beli rumah. Tapi gaji masih UMR. Gaji masih UMR. Tabungan belum ada. Tabungan belum ada. Terus pendapatan masih minim. Enggak menentu. Mungkin kalau ada yang pedagang. Tapi belum apa. Hasilnya belum menentu gitu kan. Kadang ragu tuh mau beli apa namanya rumah apalagi kredit biasanya yang kejebak kredit KPR ini biasanya orang-orang yang punya penghasilan tetap padahal itu jebakan kenapa uh, kenapa kayak gitu sebelum saya jelasin kenapa itu jebakan kenapa anda nggak nggak jangan beli rumah dulu sebelum anda Ya beneran bisa beli cash, kenapa pertanyaannya adalah sebenarnya Anda itu pengen punya rumah cepet-cepet? Itu kenapa? Pertanyaannya itu. Saya nggak ngerti eh, kenapa pengen cepet-cepet, tapi biasanya ini yang saya tahu ya, yang saya tahu dan yang dulu saya pernah rasakan, tapi sekarang alhamdulillah nggak terlalu menggebu-gebu ya. Karena buat apa gitu ada yang lebih penting dari itu nah pertanyaannya apa jawabannya biasanya ini saya nyontek ya saya saya list jawaban 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 yang saya temukan kenapa orang-orang beli rumah itu ada yang bosen diusir dari kontrakan kenapa diusir kenapa diusir biasanya ya memang kadang memang kontrakannya enggak diperpanjang ya itu bukan salah anda tapi kalau bayarnya telat nah itu ya salah kita lah saya punya saya juga masih kontrak dan sebelum sebelum jatuh tempo saya biasanya datang duluan bawa uang duluan untuk apa ini strategi juga buat yang kontrak ya saya datang duluan biar dia nggak ya kaget lah pokoknya kaget kagetin aja seminggu sebelum jatuh tempo tuh bayar duluan datang duluan tahu-tahu sodorin alhamdulillah bu udah ada duit ini ini ya bu ya saya perpanjang kontrakannya jadi dia bingung <laughs> kalau ternyata dia pengen naikin naikin apa namanya kontrakannya dia kalah cepet sama kita yang datang duluan dan biasanya kita bisa membuat harga itu tetap dan kalau dia kalau nunggu jatuh tempo biasanya banyak banyak ini banyak dramanya pertama harga naik kedua tidak diperpanjang lagi karena mau dijual lah mau ditempatin sendirilah atau sebagainya tapi kalau kita baikin Insya Allah enggak dan eh bosen ngontrak nah, biasanya gitu bosen ngontrak salah siapa bosen ngontrak sebenarnya kan yang bikin kontrakan itu membosankan itu siapa rasanya beda nggak sih kontrakan sama rumah sendiri nah, rasanya mungkin di hati beda plong gitu ya kalau punya sendiri itu rasanya lebih plong lebih enak ya tapi secara nikmatnya ya sama sih ya kalau di jilat tuh rasanya sama-sama semen gitu <laughs> jadi ya nikmatin aja dulu syukuri biar ditambah jangan terlalu ribut jangan terlalu banyak mintanya dulu sebelum kita ber banyak berusaha Oke, pengen hidup enak katanya, emangnya kalau punya rumah itu enak, Iya enak, <tapi>, tapi kalau kredit enggak, sama sekali enggak, dikejar-kejar debt collector itu enggak enak, dike, ditagih mulu tuh enggak enak, setiap bulan penghasilan kita selalu kepotong untuk cicilan itu enggak enak, dan banyak hal lainnya yang bikin enggak enak. Nah bahkan kesempatan kita berinvestasi juga gak ada karena uang kita ke lagi ke sono lagi ah, apalagi yang bisnis yang bisnis tuh gak, nggak kepikiran buat ngembangin bisnis karena apa yang dipikirin tuh gimana caranya besok bayar cicilan dan itu menyesakkan <laughs> jadinya bisnisnya gitu-gitu aja karena ya gak fokus itu itu ya pengen hidup enak bagi saya ya enggak ya Kontrakan juga sama enaknya kok. Kalau kita nikmatin dengan bener kita syukuri, kita rawat baik-baik, anggap aja rumah sendiri, solawatin, siapa tahu nanti kebeli kan, nah, gitu ya. Syukuri aja dulu, yang penting syukuri. Ada juga yang bilang, e, bos, apa biar nggak bayar orang terus. Emangnya kalau KPR, emangnya kalau KPR ini, ini buat temen-temen yang belum punya uang nggak bisa beli cash ya kalau kalau ada uang buat beli ya beli aja cash ini buat teman-teman yang KPR nih yang maksain diri karena nggak mau bayarin orang terus bayar kontrakan terus maksudnya ini kan rumah orang saya bayar terus tapi nggak pernah punya kesempatan memilikinya kata siapa Nggak. justru kalau kita ngontrak itu kita punya kesempatan untuk beli rumah lebih dari satu di jeda waktu yang sama dengan orang-orang pada umumnya KPR misal 10 tahun 15 tahun yang lain baru lunas satu rumah kita udah bisa beli 2-3 rumah cash caranya biaya nanti kita bahas ya di video selanjutnya ini sekarang kita ngomongin orang miskin dilarang beli rumah khususnya KPR nah emangnya kalau KPR enak nggak? Nggak enak apa bayar siapa kalau tadi bilang kan nggak mau bayarin orang kontrakan orang bayarin orang terus kan emangnya KPR tuh bayar siapa kan bayar orang juga KPR tetep bayar orang ada yang bilang tapi kan kita bayarin rumah kita sendiri yang kita beli nanti suatu saat kita akan miliki rumah itu iya juga sih tapi prinsip bayar orang tuh nggak kayak gitu adalah nanti kita bahas deh kita itu justru harusnya berpikir gimana caranya orang bayar kita. Nah, salah satu yang berpikir untuk seperti itu adalah pertama yang punya kontrakan, ya yes, benar memang kita bayarin orang. Yang lebih parah sebenarnya bukan orang yang bayar kontrakan, apa yang punya kontrakan justru bank itu berpikir gimana caranya Anda selalu bayar dia. Itu yang perlu Anda pikirkan. Harusnya Anda yang jualan kayak gitu. Anda jadi tukang kredit. Tapi ya enggak ya. Jangan ngeriba. karena ada kredit syariah, Mas. Nah, kredit syariah itu kan enggak ada sita, Mas. Kalau telat-telat bayar enggak didenda dan enggak disita. Jadi kita santai, aman. Wah, kalau Anda berpikir seperti itu, Anda berpikir seperti layaknya penjahat. Kenapa? Kenapa seperti layaknya penjabat, penjahat? Karena anda berpikir kredit syariah hanya biar kalau telat bayar, kalau kalau ini tuh santai. Berarti Anda udah niat telat bayar dari awal. Jadi kredit syariah bukan untuk itu, teman-teman. Kredit syariah itu untuk ya biar Anda itu terbebas dari riba. Jadi Anda mengalihkan diri ke utang yang syariah. Meskipun saya nggak menyarankan buat teman-teman Villa Property buat temen sahabat Villa semuanya yang ngikutin YouTube saya, yang ngikutin Facebook saya, yang yang gabung sama Villa Property atau marketing properti pada umumnya yang ngerti properti syariah, saya sih nggak sarankan untuk kredit karena sebenarnya riba itu terjadi karena utang. Jadi tabiat buruk berhutangnya dulu yang kita harus pangkas itu buat anda. Buat orang di luar sana yang belum bisa, belum bisa diajak nggak ngutang, ya udah kasih kredit syariah aja nggak apa-apa lah daripada disikat sama bank udahlah riba uangnya buat mereka dengan cara riba kita nggak rido ya udah kasih kredit syariah tapi buat anda sendiri jangan saya nggak sarankan oke ada juga yang bilang biar punya tempat berteduh biar punya tempat berteduh sebenarnya yang anda butuhkan kan tempat berteduhnya Bukan kepemilikannya Kontrak itu kan membuat Anda punya tempat berdudu e, Bukan punya sih Tapi Anda ada tempat berteduh. Yang penting ada Nggak harus punya Karena rezeki itu yang dinikmati Bukan yang dimiliki Beneran ini ada hadis ya Sesungguhnya rezeki itu apa-apa Atau sesuatu yang kamu pakai Kamu makan Dan kamu sedekahkan Jadi yang udah kemakan Udah ketelen, Udah kepake udah tersedekahkan itu yang jadi disebut rizki itu, itu uang kita yang ada di rekening rizki kita bukan bukan saat ini duit kita yang ada di re rekening itu itu rezekinya bank yang bisa muterin duit itu itu Bang duit kita di gopay di ovo itu duit itu rezekinya siapa rezeki mereka rezeki yang punya ovo rezeki yang punya gopay karena mereka yang bisa muterin duit itu mereka yang bisa nikmatin uang itu saat kita belum menikmatinya saat itu juga Bukan rezeki kita, belum rezeki kita sampai kita menikmatinya, begitu ya. Jadi nikmatin aja, justru kontrakan itu enak banget. Rumah punya siapa? Yang nikmatin kita, yang punya orang lain tapi rezekinya kita, karena kita yang nikmatin itu. Tuh tempat berdua, enggak jangan terlalu berpaku pada punya dulu, punya dulu. Yang penting ada dulu, syukuri itu. Oke, yang kedua, yang keberapa nggak tahu tadi ya? Tak list banyak nih. Pengen kelihatan kaya, masya Allah. Pengen kelihatan sukses, masya Allah. Saya pastikan. Saya pastikan buat orang yang pengen buru-buru punya rumah. Sampai mengorbankan dirinya, sampai mengorbankan penghasilannya untuk bayarin kredit, KPR, dan sebagainya. Saya pastikan dia nggak ngerti apa itu kaya. Wah, wow, kayak ini ya sombong banget ya. Nggak, bukan bukan saya pastikan ya. Saya perkirakan dia nggak ngerti apa itu kaya. Menurut saya ya, kaya menurut saya deh. Kalau ternyata kaya bagi mereka itu itu ya silakan. Tapi nanti kita bongkar deh, kaya itu apa? Nanti kita sedikit ulas sedikit lah kaya itu apa pengen kelihatan sukses juga sukses itu apa masih nggak ngerti bener-bener karena kenyataannya dia pengen kelihatan kaya dengan cara kredit setelah dia bila setelah dia beneran kredit dia dikejar-kejar debt collector dia ngerasa dia nggak kaya berarti kan berarti dia nggak kaya nggak kaya dulu dia bilang kalau beli rumah aku akan ngerasa kaya meskipun itu nggak nggak bakal diakui nggak bakal kalau kita nanya kamu pengen kelihatan kaya ya nggak aku pengen ya lebih aman aja ini pokoknya bijaksana lah tapi kenyataannya sih biasanya ya itu biasanya malu malu diliatin orang merantau lama kok nggak nggak ngasilin terus di komen mertua di teman. temen udah biarin aja santai aja oke okay bosen kontrak terus ya tadi ya udah ya bosen kontrak terus siapa yang suruh bosen kan ya karena kita nggak nikmatin itu ya bosen atau biasanya kontrakannya kecil ya kontrakannya kekecilan dan pengen punya rumah yang lebih gede ya Allah ngontrak yang lebih gede aja belum sanggup pengen punya rumah yang lebih gede Aduh. <laughs> maaf ya tapi kita bahas lagi lah pokoknya Insya Allah sih kalau teman-teman sahabat villa semua insya Allah enggak kayak gitu ya. Oke, okay. nah kalau kayak gitu bagi saya solusinya ini ini solusi awal aja nanti kita akan lebih bahas lebih dalam lagi gimana kita nggak punya perasaan-perasaan yang seperti itu kita nggak punya perasaan yang bosen malu nggak enak bayarin orang terus pertama turunkan ego hilangkan sombong rendah hati aja rendah hati itu enak banget Indah hati itu kalau dibilang wah kamu udah selesai belum kok masih berjuang juga itu lebih enak dan biasanya orang justru meninggikan anda justru kalau kita pura-pura kaya dengan memaksain diri beli rumah apalagi beli mobil motor baru semuanya dibeli kredit sengsara hidup kamu sengsara <laughs> yakin sengsara jadi kayak gitu aja mending saran saya buat anda yang pengen punya rumah Uh, jadikan itu prioritas kedua yang pertama adalah mending kaya dulu baru beli rumah beneran, mending kaya dulu baru beli rumah karena orang miskin dilarang beli rumah <laughs> boleh sih, boleh kalau mau maksain diri kredit silahkan tapi bagi saya, mending kaya dulu baru punya rumah kenapa uh, biasanya ada orang yang gini kalau kaya dulu mas kapan punya rumahnya ngerti nggak yang ngomong kayak gini ini ada mindset yang berbahaya yang punya mindset seperti ini ngeri juga kalau dia ngomong kalau nunggu kaya kapan punya rumahnya ini bahasa orang-orang yang pesimis bahwa dirinya bisa kaya dia ragu kalau dirinya kalau nunggu kaya emang kapan punya rumahnya emang aku bisa kayaknya kapan kan nggak pernah tahu kita kayaknya kapan iya nggak pertama dia pesimis bahwa dia bisa kaya uh, pokoknya dia ragu bahwa dia nggak yakin bahwa dia bisa kaya jadi daripada aku nggak kaya kaya dan akhirnya nggak punya rumah nggak punya rumah juga ya mending aku segera punya rumah nggak apa apa kredit juga bahaya ini atau setidak-tidaknya dia punya mindset uh, bisa sih kaya wah ini buat yang apa nggak terima dibilang pesimis kalau bisa kaya itu bilangnya ya bisa sih kaya tapi kan kita nggak pernah tahu kapan guys iya udahlah nggak pernah tahu kapan kaya maksain beli rumah lebih panjang lagi perjuangan anda untuk jadi kaya karena duit anda yang anda harusnya gunakan untuk membangun kekayaan Paklah anda bangun untuk apa kepala anda gunakan untuk membangun ya apa ya konsumtif eh, untuk membangun liabilitas untuk membangun kewajiban-kewajiban baru bukannya income tapi pala expense expense Malah bayarin orang terus gitu harusnya kan itu bisa dipakai buat berputar buat beli aset yang menghasilkan penghasilan buat anda yang membangun kekayaan anda nanti kita bahas kaya itu apa ya ini saya bikin contohnya Oke, okay. atau minimal lama banget kayaknya ya itu orang-orang yang nggak yakin dirinya bisa kaya. Karena pertama dia nggak ngerti apa itu kaya, yang kedua akhirnya karena nggak ngerti apa itu kaya, yang nggak ngerti juga jalan menuju kaya. Kayak orang dari Semarang mau ke Jakarta, dia nggak ngerti namanya Jakarta, yang nggak mungkin ngerti jalan ke Jakarta. Kalau dia ngerti. Yang dia tuju itu namanya Jakarta dan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Saat ini yang katanya mau pindah, dia akan ngerti caranya menuju Jakarta setidak-tidaknya bertanya. Yang kedua searching googling pakai Google Map juga bisa. Akhirnya dia tak tahu gimana mendapatkan petunjuk. Tapi kalau dia nggak ngerti Jakarta itu apa. Ya, dia nggak akan nyampe dia nggak akan nyampe Jakarta sama juga dengan makna kaya kalau anda nggak ngerti maknanya kaya anda nggak pernah nggak akan pernah nyampe ke sana yang akhirnya anda hanya mengejar kelihatannya kaya akhirnya anda cuma mengejar aku pengen kelihatan kaya bukan kaya yang sesungguhnya aku pengen kaya aku pengen pak kaya tapi sebenarnya anda hanya ingin dilihat kaya aja tapi nggak nggak kaya kaya oke okay. dan bener juga karena kalau anda Uh, kalau anda maksain diri untuk beli rumah, justru anda akan kehilangan kesempatan untuk jadi kaya. Karena modal anda untuk menjadi kaya, anda alokasikan untuk membangun diabilitas tadi, untuk membangun tanggung jawab-tanggung jawab baru tadi, tanggung jawab untuk membayar orang lain, bukan membuat orang lain membayar kita harusnya uang yang anda miliki setiap bulan kalau anda bisa sisihin untuk bayar kredit harusnya kan anda juga bisa sisihin untuk membangun kekayaan membangun sesuatu yang bisa bikin orang membayar kita kan ah nanti kita bahas ya kayak e gitu kan ya nggak atau udah saya ngomong kayak gini masih ada juga yang ngomong ya tapi kan bener kan mas kekayaan itu kan gak bisa kita pastikan kapannya Oh ini udah dia udah ngotot banget untuk membangun kemiskinan tuh ngotot banget tuh memperjuangkan kemiskinan yang dia miliki harusnya kan karena kita nggak tahu seberapa lama harusnya kan kita lebih ngotot lagi untuk membangun kekayaan itu kan ya gitu lanjut ini kenapa nih oke ntar memori mau habis semoga kerekam semua ya Eh, justru kalau Anda udah kaya, Anda mau beli rumah berapa juga bisa. Anda beli rumah dengan kekayaan Anda, jadi enak beli itu nggak mikir karena Anda membeli dengan kekayaan Anda. Kalau Anda kredit, saya katakan bahwa Anda kredit itu adalah Anda membeli dengan kemiskinan Anda, dan itu membuat Anda semakin miskin. Utang itu ya boleh, tapi bukan halal nah. ya. makro. Ya. Maksudnya kalau bisa dihindarin jangan, karena itu -me menyita diri kita di akhirat nanti juga kita akan tergadai gitu ya. Kita nungguin hmm. utang ke mereka nggak enak. Justru mudah beli rumah itu saat kaya. Dan kalau Anda maksain beli rumah dan nggak sabar mem membangun kekayaan, justru Anda kehilangan kesempatan untuk membangun kekayaan. Itu saya ulang-ulang terus ya. Ya iyalah, kalau orang mudah kaya pasti gampang beli rumah. Ya iya. <tualitas> terus gimana? Ya bener kan? Kalau emang bener, ya kenapa Anda nggak lakukan sesuatu yang benar itu? Ada yang ngomong, ya iyalah, kalau kalau kaya ya pasti gampang beli rumah ya udah sekarang lakukan kebenaran itu ya iyalah ya bener kan bener lah kebenaran itu yang kamu lakukan kalau miskin susah beli rumah kan iya ya, ya karena apa kamu maksain susah susah beli rumah mending beli rumah dengan cara mudah kapan saat kamu kaya yang susah itu membangun kekayaan beli rumah tuh gampang aslinya ya kamu kredit itu kan gampang daripada nyusahin diri mending Bangun kekayaan dulu biar mudah. Oke, okay. apalagi nih? Nah, pertanyaannya, kaya itu apa? Oke, okay. kaya itu mungkin sebagian orang merasa kaya itu adalah kalau harta Anda banyak. Kalau saya, nggak cuma kuantitas harta yang Anda miliki, kaya itu bukan soal berapa besar dan berapa banyak saja tapi soal berapa lama harta itu akan bertahan di diri Anda. Jadi bukan soal kuantitas saja tapi kontinuitas. Lebih-lebih yang super kaya yang sekarang sebutannya crazy rich. Pokoknya orang yang kaya gila. Pokoknya gilanya eh kayak-kayanya tuh gila banget gitu ya. Itu bukan cuma kontinuitas tapi intensitas. Jadi oh, jadi harta datang ke dia itu intensitasnya besar banget. Oke, tapi kita akan bahas itu di video selanjutnya. Silahkan subscribe buat notifikasi biar Anda dapat notifikasi selanjutnya. Like dan komen. Juga kalau bermanfaat silahkan share biar nanti juga Anda mendapatkan saran atau referensi dari Youtube. Itu nongol di beranda Anda kalau saya live atau... Apa namanya, upload video lagi gitu aja ya? Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.